Satgas COVID-19 Balikpapan membantu pengamanan terkait adanya antrian pengunjung yang membludak di salah satu swalayan. Satgas juga memberikan teguran lisan terhadap pengelola swalayan. Satgas COVID-19 mengakui adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan lantaran pihak manajemen swalayan tidak dapat mengatur jarak antar pengunjung. Pihak manajemen juga mendapat teguran lisan agar tetap memperhatikan jarak antar pengunjung. Antrian yang membludak terjadi diduga kuat karena informasi yang diterima masyarakat terkait adanya diskon besar-besaran di swalayan itu. Berdasarkan informasi yang didapat, adanya suatu informasi bahwa ada pasar murah atau diskon di Jalin, makanya dari tim Satgas Kecamatan dari Polsek Balikpapan Selatan langsung datang ke TKP. Dengan tujuan adalah jangan sampai prokes ini diabaikan. Makanya kami langsung negur kepada petugas untuk dilakukan pelaksanaan sesuai dengan prokes yang ada. Jadi bagaimana caranya masyarakat belanja yang sesuai dengan prokes disusun, tertata dengan tertib sehingga mereka mengurangi daripada penyebaran COVID. Ini itu rekan-rekan. Tadi memang ditemukan kerumunan dan ya? Ya, memang ada ditemukan kerumunan karena mungkin dari faktor pengelola tidak siap dengan lonjakan masyarakat. Kerumunan warga juga padati swalayan di lingkungan Sempuh, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten karena obral besar-besaran. Meskipun diberi nomor antrian dengan harapan bisa mengantri dan menunggu giliran berbelanja, tetap saja pengunjung berdesakan untuk mengambil nomor antrian. Camat Serang geram dengan obral besar-besaran ini lantaran tidak ada pemberitahuan baik kepada pihak kecamatan maupun ke Satgas COVID-19 sehingga menimbulkan kerumunan. Saya tadi menegur manajernya, ini tidak ada koordinasi dalam rangka promosi. Jadi saya lihat tadi menimbulkan kerumunan. Saya minta lihat ada suatu pengaturan yang jelas. Dan ini pun izin kegiatan ini pun sebelumnya belum ada, baik dari gugus kecamatan maupun tingkat kota. Jadi ini tanpa pemberitahuan ke pihak desa apa kecamatan Pak ya? Enggak ada. Enggak ada Pak ya? Enggak ada. Terus nanti ini langkah kedepannya di gimana Pak? Ini manajernya tadi dipanggil sama Polres, saya minta... Tadinya saya minta ini ditunda 3-5 hari sampai sistemnya jelas, baru dibuka lagi. Ini juga masyarakat belum tahu kalau misalnya kegiatan ini kan sampai 31 Juli. Jadi masyarakat menyangka ini waktunya terbatas. Dari pihak nanti kecamatan, larangan untuk menghimbau para pengunjung untuk mentaati prokes, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Untuk yang abang tahu bang, terkait untuk diskon 70%-nya ini apakah sudah berlaku atau bagaimana bang? Dan kemarin kita dari pihak kecamatan berkoordinasi dengan manajemen Jayan, itu mulai tanggal 1 baru diberlakukan diskon. 1 apa bang ini bang? 1 Juni.